Jangan mau dideketin sama dia. Nih, lihat. Kenapa, Pak Dika? Second hand. Ada lecet-lecet bekas pemakaian. Jangan lihat second hand-nya. Lihat umurnya, udah mulai antik nih. Second hand masih mending saya ya? Barang lama gak pernah diapa-apain. Masih mulus. Ini namanya NOS. Apaan tuh? New Old Stock. Iya, bener. Tapi masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Masih bagus, bener. Masih bagus. Barang lama. Barang lama. Tenang aja, Resma. Bener, tenang. Iya. Lagian kamu ngapain deket-deketin dia? Siapa yang deket-deketin dia? Alah, tadi aku ngeliat kamu ngasih-ngasih coklat. Ya kan kasihan. Eh, dia cowok ya, bukan jogging track. Maksudnya? Kamu anggap larian kan? No! Wah, aku gak anggap larian. Kamu emang belum makan kan? Dia butuh yang manis-manis, kasihan tahu tahanan di sini tuh butuh kasihan. Kamu bilang aja gak bisa move on dari aku. Nyarinya yang keturunan Belanda juga. Kenapa? Udah mulai kangen ya sama puffer cheese aku? Enggak, mak gue kalau bikin puffer cheese enak. Iya, mak gue gempur banget. Iya, udah bikinnya gede-gede, terus begitu di mulut langsung lumer. Atasnya ada taburan salju. Iya. Iya, kayak juga. Wah, apaan sih? Masuk. Gue bego banget. Kasian tau Dika. Ini orang yang kita tangkep. Masuk. Masuk. Dika, ini kan kasus kita. Siapa tahu dia salah tangkap tahu. Apa-apa di sini? Jangan dia biarin di sini aja. Kenapa? Dia kebawa napak di dalam, biarin aja di sini. Gila apa-apa Bang Gino selau. Jangan beda-bedain ya, aku bilang komandan. Jangan, Bu. Eh, lu tadi bareng sama gue ya. Giliran ada Dika, sekarang lu kayak gitu. Ibu enggak boleh begitu kan, Ibu ada Pak Dika. Enggak di boleh dia. Dong. Dia kan belum dapat putusan pengadilan, kenapa? Jadi enggak apa-apa dong. Kenapa kamu menjalin hubungan sama dia? Ih, kamu cemburu ya? Ih, cembokur membabi budek. Lang, ya Pak. Bantuin gua. Oke. Siapin minyak tanah sama korek. Hah, buat apa? Gua mau bakar kertas semua di kantor ini. Lah kok dibakar? Biar enggak ada yang buka lembaran baru. Ah, serem ah. Ribut. Siapa yang ribut? Kenapa lo jadi belain dia sekarang? Ya karena gue ada satu program sama dia. Iya. Oke, Mecilok. Iya, oke, Mecilok. Udah liat Wendy gak sih? Eh, Wendy sama Kiki juga udah dengar belum keputusan komandan? Gak boleh pacaran tau di sini. Iya, mending lu putus deh. Iya, putus Wendy. Lah. Putus dong. Ih, kan dari orang kalian tuh pacarnya kayak pakai perhiasan di pinggir jalan. Hah? Terlalu mencolok. Pacar lebay. Santai aja. Lebay. Ini gara-gara kalian ya, jadi aku sama Wendy jadi kena sasaran juga. Ya, kalau namanya peraturan ya harus ditaati sama semua dong. Ya masa kita doang yang putus? Mm-hmm. Kalian emang lagi berantem, lagi putus. Ya udah putus aja aku sama Wendy. Ya kan lagi kita baik. Putusnya juga disuruh. Ya kalau tahu peraturan paling enggak kalian berdua harus sama-sama. Oh, tahu. Iyalah. Ya, benar. Tapi kan harusnya cowoknya juga tahu diri. Tahu diri. Oh, tahu diri. Iya sih, benar juga. Tahu diri. Udah bisa di. Pintel anget, pintel anget. Udah tahu. Selamat semuanya. Apa? Ya, selamat aja. Amin. Doakan amin. Biar semuanya selamat. Amin. Saya ingin memperkenalkan, ini ada humas baru untuk kantor kita. Dengan silakan. Humas. Ya, humas yang lama ganti aja komandan, agak kurang kinerjanya agak kurang baik. Kan saya itu ya. Itu saya kan saya humas. Saya kan merangkap semua pekerjaan. Humas juga iya, sekretaris juga iya. Komandan gimana sih? Terima kasih, tapi ya. Saya butuh humas baru. Ini perkenalkan ini Frederica. Aduh. Ini kenapa sih? Dan, sorry deh, ada persneling yang nempel. Frederica. Oh iya benar, baru masih diplastikin nih. Mana Pak? Aduh banget. Kiki. Hai. Panggil aja saya Tok. Ah, Tok. Karena buat kamu, aku selalu ada dan selalu bisa. Kiki. Frederica, salam kenal. Saya buka. Maaf, ini tahanan yang baru di sini. Tahanan nggak boleh. Tahanan nggak boleh. Nang, saya nang. Khusus untuk anggota aja. Jangan. Anak lama. Biarpun anak lama, tapi bahaya.
Iya. Mbak, saya koceng oren, Mbak. Koceng oren. Iya. Ya, Mandan ngapain pakai ada humas baru, Dan? Tapi tampilan humas yang bagus memang yang kayak gini sih. Ya. Dari tampang tuh lebih menarik, lebih komunikatif. Terlihat lebih percaya diri dan anggun. Saya melihat dari tatapan matanya itu ice banget. Iya. Bener, bener. Terus senyumnya tuh smile banget. Iya. Jadi aku tuh merasa kayaknya cocok jadi humas. Mata kan ice banget. Iya. Ice, iya. Tatapannya dingin kali ya? Bukan, ice. Ice. Oh, ice. Dan dia lulusan S2 kerupuk 4. S2 4. Wah, lebih berpendidikan. S2. Iya, iya. Bener. Bener. Frederica sebelum di kantor ini tadinya kerja di mana? Sebenarnya sebelumnya saya ya karir biasa aja sih. Dia orang suka merendah. Oh gitu. Low budget. Oh. Kalau dia jadi umur 23 tahun. 23? Baru ulang tahun. Sweet 7 Up. Persona dong. Maksudnya 17 tahun atas. Kan 23 di atas 17. Sweet 7 Up. Ini akan jadi sekretaris komandan juga? Enggak dong komandan. Loh, empos nih. Ini akan menjadi sekretaris. Jangan dong komandan, kalau humas aja. Setuju sih kita. Kayaknya memang perlu ada penyegaran di kantor ini supaya kita para laki-laki tuh berangkat dari rumah lebih semangat lagi. Ya. Dan terima kasih Andika. Dan satu hal, jangan ada satupun anggota Laporpa yang mendekati Frederica. Kita sudah siapkan sniper di mana-mana. Maksudnya biar apa komandan? Kenapa berlebihan sekali iya. Komandan? Bukan, karena I'm taking care of her. Frederica, ruangan saya ada di sana. Nanti saya akan ajak kamu tur untuk melihat ada kebun binatang. Bukan tur itu. Bukan dong komandan. Pak. Ada yang ingin kamu sampaikan. Good meeting you all. Of course. Yeah. Senang bisa bekerja sama dan kalau butuh apa-apa, Hesti langsung tanya. Oke ya, yeah. Saya jalan dulu ya. Jadi kamu jalan. Iya, okay. Dan. Dan. Aku emang suka yang anjing yang besar. Terus kalau dia meluk-meluk kamu jatuh dong nanti? Aku pengen dong jadi anjing.